Indonesia adalah negeri yang kaya. Tak hanya pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga memiliki banyak suku budaya. Keanekaragaman budaya ini telah diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kebudayaan Sunda yang merupakan salah satu kebudayaan yang perlu dilestarikan. Apalagi budaya Sunda saat ini jarang diminati generasi muda, bahkan milenial. Budaya ini kalah pamor dengan budaya asing. Jauh sebelum film dan sinetron bergenre horor atau komedi populer di Indonesia, sebuah kelompok sandiwara asal Jawa Barat pernah merajai aksi lakon dengan tema ini. Mungkin tak banyak orang mengetahui seni teater legendaris ini. Hingga kini, panggung sandiwara dengan logat Sunda itu masih terus eksis di tengah gerusan zaman. Inilah dia, Sanggar Seni Miss Cici. Di Keramat, teteh lahir di situ, di Keramat dulu. Di Keramat Penyer Poli, ya, ya. Nah di situ. Nah, karena di situ ada masa keluarga dari keluarga Wan Habibnya, akhirnya pindah ke Angke tahun 71, Muara Angke, iya, di pinggir jalan kereta api di situ gedung di sisi, karena di sana tanahnya diambil tanah sampai JKA, oh iya, kereta, kita diambil alih lah sama Pemda, dipindahkan ke sini. Karena sekarang kan udah bukan pribadi lagi, dulu kan punya pribadi. Waktu kita di Keramat tuh punya masih punya pribadi, kalau sekarang udah di tanggung jawab. Miss Cicinya itu dulu itu prima donna, namanya Bu Cici. Dia kelahiran dari Sumedang. Dia seniman Sumedang, ketemu sama Mbak Fagih, kakeknya Bu Oma. Dia yang punya sandiwara, cuman dulu namanya bukan Miss Cici, Bu Tunel. Tunel. Terus ganti geser sep, diganti lagi. Tapi Miss Cici itu seniman Sumedang, ketemu bagus di mainnya, diambil lah ditarik sama Mbak Fagih itu sampai di Amerika. Oh, Amerika. Dia punya nama Miss Cici itu karena dia kan sering ada yang manggil Miss Cici itu orang-orang Belanda. Jadi dipanggilnya Miss Cici. Oh, berarti dia zaman Belanda? Iya, dia kan tahun dia itu Miss Cici itu tahun 1928. Cerita kerajaan itu sejarah. Kadang-kadang kita bikin cerita sendiri. Kalau cerita di Miss Cici itu sebetulnya ada cerita kerajaan, ada roman persilatan, roman drama, ada roman komedi, dan horor. Miss Cici dari dulu identik dengan horor. Iya, kan? Cuman kita ngambil ceritanya itu banyak, kalau yang sekarang-sekarang, banyak kita ngarang sendiri. Tapi melihat dari kehidupan sehari-hari yang kita bikin cerita ini gitu. Tapi kalau kerajaan kadang-kadang kita ngambil dari sejarah, sekarang ngarang sendiri semacam ini kan ngarang sendiri. Musik Sunda atau yang biasa disebut dengan tembang Sunda adalah seni musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Kesenian ini biasanya ditampilkan oleh seorang penyanyi dengan iringan permainan alat musik tradisional Sunda seperti kecapi, suling, calung, dan sebagainya. Awalnya, tembang Sunda disebut juga dengan istilah cianjuran.
Istilah tembang Sunda itu sendiri mulai diperkenalkan pada tahun 1962 yang berdasarkan bahwa kesenian gaya Cianjuran adalah kesenian yang tidak hanya terbatas pada satu daerah tertentu, melainkan meluas ke berbagai kawasan lain di Jawa Barat. Menurut sejarah, tembang Sunda bermula dari seni bercerita atau yang dikenal sebagai cerita pantun tentang mitos dan legenda-legenda suku Sunda. Kemudian, tembang Sunda menjadi tradisi yang diturunkan dari mulut ke mulut, sehingga banyak sekali karya terkait tembang Sunda yang tidak diketahui nama penciptanya. Adapun dalam lagu-lagu tembang Sunda, dibagi ke dalam beberapa kategori seperti pepantunan, jejemplangan, dedegungan, rarancangan, kakawen, dan panambih yang masing-masing bisa dibedakan menurut musik serta isi liriknya. Ini merupakan lagu-lagu yang diciptakan pada awal abad ke-19 dan dianggap sebagai dasar tembang Sunda. Lagu-lagu pepantunan banyak yang berasal dari cerita pantun Munding Laya di Kusuma, antara lain yang berjudul Mupu Kembang atau Memetik Bunga, Pengamukan atau Perjalanan di Angkasa, dan Nataan Gunung atau Menghitung Gunung. Lagu-lagu ini dianggap sebagai repertoar tembang Sunda yang paling awal. Kebudayaan suku Sunda itu sendiri mencakup budaya, adat istiadat, kebiasaan, dan kesenian baik tarian juga alat musiknya. Untuk di Jawa Barat sendiri, Jawa Barat memiliki banyak alat musik daerah, beberapa diantaranya adalah angklung, kecapi, calu, dan masih banyak yang lainnya. Berikut beberapa alat musik yang digunakan sebagai iringan musik Sunda atau tembang Sunda. 1. Angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Jawa Barat yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Angklung terbuat dari tabung bambu yang dirangkai. Dilansir dari Intangible Heritage Cultural UNESCO, tabung bambu tersebut dipangkas dengan hati-hati oleh pengrajin ahli untuk menghasilkan nada tertentu saat bambu diguncang atau diketuk. Satu buah angklung bisa terdiri dari 2 hingga 4 potong bambu dan menghasilkan satu akor nada. Sehingga angklung harus dimainkan oleh beberapa orang untuk menghasilkan nada yang indah. Selain menghasilkan musik yang indah, angklung juga memunculkan rasa kekeluargaan dan kekompakan pada orang yang memainkannya. 2. Calung. Calung merupakan alat musik tradisional Jawa Barat yang diyakini adalah cikal bakal lahirnya angklung. Calung dibuat dari bambu yang biasanya berupa bambu hitam yang dikenal akan ketahanannya. Bilah-bilah bambu kemudian disusun sesuai dengan panjangnya yang akan menghasilkan nada berurutan dari tinggi ke rendah. Calung sering disebut sebagai warisan agraris karena pada dulunya dimainkan para petani untuk melepas penat setelah meladang. Calung sendiri dimainkan dengan cara dipukul oleh pemukul kayu. 3. Kecapi. Kecapi merupakan alat musik petik tradisional Jawa Barat. Sri Hermawati Dwi Arini dan Didin Supriyadi dalam jurnal berjudul Kecapi Suling Instrumentalia sebagai salah satu kesenian khas Sunda tahun 2011 menyebutkan bahwa kecapi adalah hasil akulturasi alat musik Qin dari Cina dan koto dari Jepang yang masuk ke tanah Sunda. Kecapi dibuat dengan bahan dasar kayu yang berbentuk perahu yang dilengkapi dengan 7 hingga 20 dawai yang akan menghasilkan nada yang berbeda pada setiap dawainya. Ini ceritanya Gunung Sanjak. Cuman kita kolaborasi dengan Gunung Barata. Oh, yang Jawa. Nah, Gunung Barata itu dia pakai bahasa Sunda. Dialognya.
Cuma nanti kan ada koreo tari juga. Pakai koreo kan biasanya kan tidak pakai. Sekarang di bulan cerita kerajaan dipakai koreo tari juga. Berarti teteh saudara untuk ini saudara hidupnya astralnya? Astralnya teteh justru. Oh, saudaranya main. Saudaranya masih tetap main mas. Cuman beliau di belakang layar, teteh yang ngatur semua. Konsep dari Maima sama konsep teteh bisa itu cerita ini dikolaborasikan. Cuman pengen kolaborasi dengan Mbak Rata mas. Ya udah, langsung teteh bikin naskah kan? Ya udah, begini nih ceritanya nih naskah. Wani merintah gitu ke kaula. Anak buah kaula mah disboga rasa tanggung jawab. Tekudu di kita oge geus ini tata dia anak buah kaula mah. Lepaskan anak kula. Rek dibawa ka mana? Lamun bisa kula jadi gantina. Gantina kaula. Lamun bisa payah kaula. Kaula tebutuh nyawa sampean. Sang harapan kaula. Semangat. Raja. Mesti. Ah.
Astaguan. Tumindakmu pancen luput. Alah. Mungkin jeneng sira tetep batuk ing karpon. Atau kesukuin jaluk mati. Astaguan. Eh, Kakang Tarmoyo. Yen penondae man luwe becik aja mbok pacetake. Bali ana makayangan. Madura lawan Sang Hyang Bathara Guru. Aku bakal tanding yuto. Harmoyo. Yen kowe wani karo aku, aja mung kowe. Tapi kowe kabeh ayo tanding ambek aku Raden Destapada. Naon? Iya teh di misiji kudu pake bahasa Sunda, lain pake bahasa Jawa. Sampean ora wedus. Jangan. Iya deh iki deh. Kue. Kue mah di warung. Aduh. Emi mitian. Ah, orang balik kue lah. Sabar. Lain bagian. Kakang Darmaya. Moal dipangejatkeun ku kaula. Ayeuna kene urang tarung jeung kaula.